warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Dewi Indrawati MPD, Ketua Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Saya akan memberikan informasi mengenai Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Program Studi Teknik Kimia berdiri tahun 2001 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional. Pada usia 19 tahun ini, program studi teknik kimia telah banyak sekali mengalami peningkatan baik di bidang kualitas maupun kuantitas. Dan banyak prestasi yang sudah diraih oleh program studi teknik kimia, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Visi program studi teknik kimia Universitas Pamulang adalah pada tahun 2024 menjadi program studi yang menghasilkan sarjana teknik kimia kompeten dan profesional di bidang industri, berdaya saing tinggi, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan humanis dan religius. Kompeten artinya ahli, sementara profesional selain kompeten juga mempunyai nilai-nilai moral, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Berdaya saing tinggi artinya mempunyai daya juang yang tinggi. Kemudian tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu mengikuti dan memahami perkembangan dan teknologi. Sedangkan humanis dan religius artinya humanis adalah dapat memanusiakan manusia, artinya bisa menghargai sesama manusia. Kemudian religius adalah taat terhadap agama yang dianutnya. Saat ini, program studi teknik kimia Universitas Pamulang memiliki 21 tenaga dosen yang profesional, lulusan S2, S3, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Memiliki 200 alumni yang telah bekerja di beberapa instansi seperti Pertamina, Lemigas, BPPT, PT Suryatoto, PT Indah Kiat, Universitas Pamulang, dan lain-lain. Jumlah mahasiswa program studi teknik kimia saat ini sekitar 500 orang. Mahasiswa program studi teknik kimia telah beberapa kali meraih prestasi di tingkat nasional. Di antaranya adalah pada ajang Waste Treatment Competition yang diadakan oleh Untirta. Pada tahun 2017 dan 2019, mahasiswa program studi teknik kimia meraih juara ketiga di ajang Waste Treatment Competition. Sedangkan pada tahun 2019 di ajang CITA, yaitu Chemical Engineering to Atmosphere, yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, mahasiswa program studi teknik kimia UNPAM meraih gelar juara kedua dan ketiga. Sementara juara pertama diraih oleh mahasiswa program studi teknik kimia ITB. Prestasi yang diraih oleh dosen program studi teknik kimia adalah pada tahun 2017 mendapat dana hibah dari Kemenristekdikti, yaitu penelitian CPP, DT, dan Insinas. Pada tahun 2018 mendapat dana hibah PDP dan penelitian dasar. Sedangkan pada tahun 2019 mendapat dana hibah PPTI dan penelitian dosen pemula. Fasilitas yang dimiliki oleh program studi teknik kimia Universitas Pamulang adalah ruang perkuliahan yang nyaman karena dilengkapi dengan AC, ruang perpustakaan, dan laboratorium. Di antaranya adalah laboratorium rancangan, pengendalian, dan simulasi proses, laboratorium proses bahan mineral dan anorganik, laboratorium teknologi kimia pangan, laboratorium teknik pemisahan dan pemurnian, laboratorium instrumen analisis, laboratorium produk bahan alami dan industri. Saat ini saya sedang berada di laboratorium rekayasa pengendalian dan simulasi proses yang berada di Teknopark Kampus UNPAM di Tanah Harja, di mana di lokasi ini terdapat pula unit produksi air mineral CV Tirta Sasmita, unit produksi pengolahan soya fiber, duri coklat, bengkel, dan lain-lain. Unit-unit ini terintegrasi dengan kegiatan akademis mahasiswa.
sehingga mahasiswa Universitas Pamulang, khususnya mahasiswa program studi teknik kimia, dapat melakukan kerja praktek dan penelitian di unit-unit yang ada di Teknopark Universitas Pamulang. Sudah satu tahun ini kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19, tetapi proses pembelajaran di Universitas Pamulang dan juga di program studi teknik kimia berjalan dengan lancar. Karena proses pembelajaran e-learning di Universitas Pamulang telah diberlakukan sejak tahun 2015. Jadi, pembelajaran e-learning bukan sesuatu yang baru di Universitas Pamulang. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa program studi teknik kimia harus tetap bersemangat, berpikir untuk melakukan inovasi, berikhtiar untuk mendapatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tidak lupa terus berdoa dan berzikir agar semua kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.